dipersembahkan oleh. Nanti mungkin kamu bisa cerita sejauh mana postingan kamu ini mempengaruhi orang yang melihat. Pernah nggak ada reaksi, kak aku jadi suka nari lagu ini, terus nari ini, tarian ini aku bawain di mana, sejauh mana yang kamu tahu respon positif di hal itu? Sejauh aku ya itu sih kayak orang-orang kayak pengen belajar dance, jadinya dari yang mereka mungkin ngeliat kayak nggak susah ya gitu, tapi karena pengen kayak kelihatannya asik jadi mereka belajar, jadi kayak hobinya mungkin dari yang awalnya ngerasa kayak gak punya kerjaan atau apa, mereka tertarik gitu buat belajar sesuatu yang memang menyenangkan dan berguna juga kan, kalau mereka akhirnya bisa kayak gitu menurut aku. Dan sehat juga, dance, olahraga. Terus kalau aku juga gak cuma dance sih mas, sebenarnya di konten aku tuh juga ada kayak dimana aku share tentang pengalaman kuliah aku, tentang education. Jadi emang kayak anything that go step by step biasanya aku bahas di channel aku, karena emang namanya channelnya Step by Step ID kan. Jadi intinya sih kayak channel itu dibangun memang untuk memotivasi terutama generasi milenial yang pengen semuanya tuh serba instan kan. Mereka kalau nanya juga, kak gimana sih kok jago banget ngedance-nya? Kak kenapa sih kok bisa gini? Pasti jawaban kita sebenarnya cuma satu kan, ya kita latihan terus gitu. Kita udah sering ngelakuin ini gitu. Dan bahkan aku juga dance otodidak gitu kan. Jadi karena emang suka ya kita latihan gitu. Tapi generasi milenial zaman sekarang tuh pengen jawaban cepet. Pengen kayak ada cara singkat gitu, tinggal klik gitu, beres gitu. Dan disitulah aku motivasi, semua tuh bisa asal kaliannya persisten dan konsisten, emang mau buat belajar. Persisten dan konsisten buat belajar. Dan semuanya itu terjadi melalui sebuah proses gitu. Betul, proses. Kalau Tommy ngeliatnya gimana tuh? Karena tadi kan bilang kata generasi milenial inginnya resultnya, tapi mereka kadang-kadang tidak tahu bagaimana bisa menjadi seorang kamu dengan Chandra, berkarya seperti apa, teknis. Biasanya kamu men-share teman-teman seperti apa tuh? Jadi dulu aku sama Chandra sempat kita bikin satu Q&A, satu untuk benar-benar membahas kayak pertama kali kita temenan, pertama kali belajar editing apa segala macam, kita bikin karena banyak banget yang bilang kayak, wah editingnya bagus, pasti karena laptopnya keren, komputernya mahal, atau enggak gara-gara kameranya mahal, staffnya apa segala macam, ya kan? Jadi intinya adalah kita membuat satu Q&A yang isinya di dalamnya kita cuma ngomong kayak, guys kita dulu mulai dari kamera yang benar-benar murah, dari komputer yang benar-benar jadul, yang benar-benar kayak ya ini kita paksakan untuk ya karena kita suka. Intinya sih untuk teman-teman millennials yang sekarang ya atau enggak yang baru ingin terjun membuat karya di manapun platformnya itu kayak jangan lupa untuk ya itu step by step ini balik lagi ke step by step itu. Gak ada sesuatu yang karbitan ya. Kalau karbitan biasanya cepat habisnya ya. Iya itu dia. Dipersembahkan oleh.